mendapatkan keluarga yang sekedar melepaskan penat menikmati pemandangan di atas rumah musik. Coba kita tengok aja guys, saksikan terus videonya. Jembatan Musim 4 ini adalah di seberang hilirnya itu tempat kita mulai menaiki jembatannya, itu langsung ada tikungan tajam seperti dilihat di video. Dan sangat disayangkan guys, di sini banyak sekali sampah-sampah yang ditinggalkan oleh para pengunjung. Ini bahkan ada yang duduk-duduk di sampingnya guys. Oke, ini saya kira cukup berbahaya, harus ekstra hati-hati guys, ini tidak patut ditiru. Ini dilihat, ini pemandangannya agak cukup indah sekali. Ada tongkang batu bara dan sana ada jembatan Ampera guys, dan mesti 6 yang belum difungsikan. Ini bahkan ada yang berjualan guys, yang melihat peluang ada banyak pengunjung di sini dan parkir motor panjang, bahkan ada yang parkir mobil biasa. Ini sangat disayangkan, sampahnya juga berserakan ya guys. Coba kita lihat sekali lagi pemandangannya udah nggak guys. Nah itu ada PT Pusri guys, PT Pupuk Korea, bahkan terbesar mungkin saat ini di Indonesia ya. Nah, cukup lama berdirinya, masih zaman era Soeharto. Dan di sebelah kiri kita ini juga terlihat pelabuhan Bebaru tempat muat barang lokal maupun barang dari luar Indonesia. Ada kegiatan ekspor impor juga di sana. Oke, mau lihat sebelah kanan kita, ini ada jembatan Musi 1 atau jembatan Ampera. Jadi cukup memberikan pemandangan mata yang menyenangkan, hiburan di sore hari maupun pagi hari, hiburan gratis ya. Mungkin ini perhatian dari pemerintah setempat untuk mungkin membuat himbauan-himbauan agar pengunjung di jembatan ini bisa menjaga kebersihan. Belum terlihat ada coretannya, dan bahkan ada yang main layang-layangan guys di sini. Kebetulan anginnya sangat kencang. Kalau main layangan di sini mungkin cukup memberikan ruangan yang sangat terbuka karena tidak ada kabel-kabel di atas. Memudahkan untuk naik layangan. Oke, demikian guys, mungkin laporan saya tentang
masih jembatan masih 4 sore hari.